hubungi dengan kehidupan manusia ni apabila dia hidup betul, beramal soleh, sabar di dalam semua setiap perkara. Apa yang Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia, dia guna betul dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka ada hadisnya Nabi sebut, ajaban lil mu'mini. Ada setengah-setengah riwayat, ajaban li amril mu'min. Tapi dalam sini, ajaban lil mu'min, la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lah. Nabi kata yang sangat heran terhadap urusan orang mukmin. Apa sahaja yang Allah Ta'ala qada ataupun takdir di dalam hidup dia adalah semuanya baik bagi dia. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Apabila dia ditipu kebaikan, maknanya boleh kebaikan, maka dia bersyukur, itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Bila dia ditipu kesusahan, maka dia bersabar, maka ia adalah baik baginya. Nah, alhamdulillah, ni satu hadis yang menunjukkan bahawa kita semua ni Allah Ta'ala takdir berlaku. Dan sama ada baik, buruk, senang, susah, maka kita usahalah dan selalunya bersyukur dan selalunya bersabar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Ayat 42 sampai 45 surah Ar-Rum. Sikit dah saya undur beberapa ayat sebab ada setengah-setengah adanya hadis yang mari duk hurai ayat hubungi dengan ayat yang ke-37. Oh ni masa saya duk baca makna dia, bertengok dalam tafsir tu ada setengah-setengah hadis Ibnu Katsir bubuh di dalam tafsir dia. Ayat 37 hubungi dengan Allah Ta'ala beri rezeki kepada manusia ni. Lepas tu suruh belanja dan ikut jalan yang betul. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda hubungi dengan kehidupan manusia ni apabila dia hidup betul, beramal soleh, sabar di dalam semua setiap perkara. Apa yang Allah Ta'ala beri rezeki kepada dia, dia guna betul dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka ada hadisnya Nabi sebut, ajaban lil mu'mini. Ada setengah-setengah riwayat, ajaban li amril mu'min. Tapi dalam sini, ajaban lil mu'min, la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lah. Nabi kata yang sangat heran terhadap urusan orang mukmin. Apa sahaja yang Allah Ta'ala qada ataupun takdir di dalam hidup dia adalah semuanya baik bagi dia. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Apabila dia ditipu kebaikan, maknanya boleh kebaikan, maka dia bersyukur, itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah.
Bila dia ditipu kesusahan, maka dia bersabar. Maka ia adalah baik baginya. Nah, alhamdulillah ni satu hadis yang menunjukkan bahawa kita semua ni Allah tak ada takdir belaka. Dan sama ada baik, buruk, senang, susah, maka kita usahalah. Dan selalunya bersyukur dan selalunya bersabar. Ada hadis lagi belum pada, iaitunya hubungnya dengan ayat 40 yang Allah Ta'ala firman kepada kita. Hadis mana ni? Bukan ayat 40 ni, ayat 39. Hubungi dengan perbelanjaan yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Bila dia belanja jalan betul, baik, maka inilah kebaikan yang Allah akan bagi kepada dia. Hadis Nabi katanya, وَمَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَدِهِ فَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ وُلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَصِيرَ التَّمْرَةِ أَعْظَمَ مِنْ أُحُدٍ. Nabi ayat katanya, orang yang bersedekah walaupun sebesar biji tamar, maknanya sebesar butir tamar dari usaha yang baik dia, maknanya kerja yang halal, yang baik, maka dia sedekah walaupun kecil sikit. Banding katanya supaya dengan butir tamar. Butir tamar tak ada harga dah. Makan-makan-makan-makan tamar, lepas pium, pauk dah letong sapa. Maybe car. Tapi di sisi Allah Ta'ala, walaupun sebesar biji tamar sekalipun, maka Allah Ta'ala akan menerimanya dan akan menyuburkan. Menjadi full mulaka dia tu kepada tua orang yang bersedekah tu saat ni. Seperti mana orang tu dia tani pokok kayu daripada butir hak kecil, maka akan jadinya seperti ke apa? Tamar, buah tamar yang, pohon tamar yang sangat besar, seperti pahala yang Allah beri kepada orang itu sebesar bukit Uhud. Daripada butir kecil, cuba kita gambar, katanya orang tani pokok kayu, boleh pohon kayu besar tu daripada butir kecil-kecil. Inilah kelebihan bagi orang yang bersedekah dan buat kebajikan. Atas muka dunia ia tak nampak hasil natijah, katanya pahala bagi dia. Tapi setelah dia mati nanti, alhamdulillah, dia nampak selalu dah. Atas dunia pun Allah Ta'ala beri pahala, tapi kita tak tahu katanya pahala dak siapa kepada kita, siamalah siamalah. Alhamdulillah, ni adalah beri semangat kepada kita semua dah, daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari ayat yang saya baca saat ni, iaitu ayat yang ke 42, 43 sampai 45 dah. Yang Allah Ta'ala firman katanya, katakanlah, hei Muhammad, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah lalu. Maknanya, hei Muhammad, mengoyak kepada orang ramai. Benda ni, benda tak ada wajib. Tapi, suruh supaya orang ambil botrian daripada atas muka bumi. Mujalilah atas muka bumi. Mung kita tengok, tepat tu, tepat ni, setengah-setengah tepat maju, setengah-setengah tepat mundur. Tepat kesel daripada Allah Ta'ala peracur orang-orang zaman dahulu dan zaman sekarang. Nah, begitulah kesel-kesel di atas muka dunia tak? Yang telah dibinasakan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Nah, ini kesel daripada orang-orang zaman dahulu dan juga orang zaman sekarang ni duk pergi buat kara-kara yang tak baik atas muka dunia, maka Allah waktu kebala. Tapi Allah totok dalam ayat ni, kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrikin. Itulah yang Allah binasakan pokok-pokok dia. Tak. Maka ayat 43
Mari di sini. Jika demikian keadaannya, maka hadapkanlah dirimu, wahai Muhammad, ke arah agama yang betul, lurus. Ni pesan kepada Nabi, adalah pesan kepada kita juga. Suruh kita hadap ke agama. Mengaji agama, pahal agama, reti agama, amal dengan agama. Duduk di dalam likungi agama. Ambil agama sebagai cara hidup. Jangan tinggal agama. Bahkan kita kena seru agama. Royak kepada orang. Supaya orang pahal, supaya dengan kita pahal. Tak mesti katanya kena jadi orang alim. Mana baca kitab dulu, gotu goni baru nak royak kepada orang. Tak, tak mesti. Tahu banyak mana, royaklah. Sekadar hak kita tahu. Tapi benda hak kita royak tu adalah betul dan benar, tak ada glewing. Maka Allah royak kepada kita di sini. Royak kepada Nabi, fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Hendaklah engkau, hei Muhammad, hadapkan wajah muka mung hidupmu kepada agama yang betul lurus. Sebelum datangnya dari Allah, gapo tu? Hari yang tak dapat ditolak. Maknanya sebelum daripada datangnya kematian dan hari kiamat. Dia siapa hari tu? Tak usah duk sesalah belakang hari. Aku nak semaya dah. Aku nak mengaji dah. Lepas pada ni aku nak hadap ke agama dah. Goliknya orang lagu tu. Orang pasal lobe-lobe karuk-karuk. Duduk tak semaya, tak padu kepada agama. Bor dekat-dekat dengan nak mati. Duk ngak-ngak-ngak azal tekah tu. Kalau boleh kecek pun kecek juga. Nyeroyak gotu goni gotu goni. Ni adalah amarah yang Allah Ta'ala beri failing. Fai krapit nah. Peh. Ingat molek. Nak sapa ni, nak sapa. Dan sapa sungguh, maka tidak ada dah. Nak pergi torong, nak pergi mitok dan sebagainya. Ini adalah amarah kepada ummah. Bukan amarah kepada Nabi. Walaupun royak kepada Nabi. Tapi noknya kepada ummah. Sapa ke hari kiamat. Pada hari itu manusia akan berpecah kepada dua golongan. Kita semua tahu belakang. Pecah kepada dua golongan, iaitu golongan yang nak pergi ke syurga, golongan yang nak pergi ke neraka. Wala'iyazubillah. Dalam pimpinan Ar-Rahman, ia terjemah 1394. Iaitu apa? Yakni golongan penduduk syurga dan golongan penduduk neraka. Ya. Alhamdulillah. Bila mari ayat yang ke-44 pula. Allah hurai ayat yang ke-43 ni. Sesiapa yang kufur ingkar, maka dialah sahaja yang menanggung bencana kekufuran itu. Maknanya, siapa yang buat gapo atas muka dunia, sama ada hal fasik, maksiat, lebih-lebih lagi, kufur. Deraka kepada Allah, tak terima Allah sebagai Tuhan. Maka orang tu dia akan sesal buat selama-lama, lepas tu nak masuk Islam, nak kembali kepada dunia semula, tak boleh lah. Maka dialah kena tanggung kufur hak dia duduk berkufur tu. Gitulah. Dan sesiapa yang beramal soleh yang membuktikan imannya, maka mereka lah orang-orang yang membuat persiapan untuk kesenangan diri mereka masing-masing. Ning dah kalau misal katanya orang duk tanya, misal saja itu. Orang tanya bakpo nampak demo rajin semaya. Apa nampak rajin baca Quran, nampak zikir, nampak sungguh. Kita kena jawab dengan pasal ini. Makna apa? Kita duk buat persediaan untuk kita nak pergi ke negeri sana. Pahore Islam semua yang ada jiwa agama, lagu ni lah tiap-tiap orang. Dia mikir bukan dunia saja. Sebab dunia dia duduk sementara dan dia nak tinggal. Tapi akhirat tempat yang nak pergi kekal abadi dan tempat yang nak duduk. Itulah orang yang cerdik. Dia mikir hal masa depan, hak jauh. Bukan dia mikir masa sekarang, hak sementara, sementara dan sebentar. Dah kita mari,
Kek tang pan belaka dunia ni. Itulah misal. Apa? Ulama-ulama dia misal supaya getok. Duduk di satu tebing, nak pergi ke satu tebing. Imam Ghazali dia misal di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia misal supaya dengan kapal sebuah. Orang naik ramai atas kapal, nak belayar di tengah-tengah laut yang sangat luas. Tiba-tiba, kapten orang bawa kapal tu saat ni, royak kepada penumpang orang yang duduk atas kapal, katanya, kita nak singgah sebentar di pulau. Lepas tu jangan ralik. Kapal ni nak berhenti sebentar je. Nak singgah. Kalau siapa nak turun di pulau tu boleh. Tapi kena ingat masa. Dia kapal ni siapa masa dia, dia tubik selalu dah. Dia gi selalu dah. Akan tinggallah orang yang duduk di pulau tu saat ni. Ni Imam Ghazali misal di dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam juzuk yang pertama lagi. Lepas tu, saya baca jadi galik. Bila kapal tu pergi, Pak, ya Allah, apa? Allah tangga turun. Gek, kita gambar lah tak? Orang apa pakak turun ramai di pulau tu. Galik dengan tengok beruk. Kera, rima, gajah. Lepas tu pakak galik. Tak tengok je. Katanya kapal nak pergi. Tiba-tiba, kapal apabila dia tarik horn dia tu. Pon. Kapal nak pergi dah. Orang yang duduk atas pula, ralik. Nanti tengok kera. Tengok monyet. Dengar dah kapal. Buat tak tahu tak apalah. Kapal lain ada pula. Hang gitulah. Buat kau ralik, maka kapal lagi. Tak ada dah kapal yang kedua untuk mereka. Itulah. Orang ramai ralik dengan dunia yang Imam Ghazali royak. Supa dengan, duk tengok di pulau tu. Ini kita pun lagu tu lah juga. Jangan ralik sangat ha dunia. Walaupun kita hidup atas dunia, makan, minum, kerja, beranak, boleh cucu, cicit, gi situ, gi sini. Tapi kita kena ingat katanya, hak ni kita kena tinggal. Kena tinggal. Lepas tu duduk di panda-panda kita lah. Nak buat lagu mana. Nyawa kita, harta kita, otak kita. Menjadi guna kepada orang ramai. Manfaat kepada umat. Nah, kita panda beri hancatkan harta benda kita. Sehingga kita mati pun pahala duduk sapa sokmu. Ilmu-ilmu yang kita duduk mengajar, duduk sebar. Masih lagi orang duduk guna, duduk amal, duduk apa. Alhamdulillah, sapa pahala kepada kita. Anak, cucu, cicit, cocok kita. Kita didik jadi juru, belakang molek, belakang serta dengan kita berdoa semua. Minta supaya Allah Ta'ala jadikan zuriat anak cucu kita. Jadi orang juru sampai ke hari kiamat. Alhamdulillah. Tak putus-putus. Dia duduk doa kepada kita. Supaya kita lah ni, duduk doa kepada mak, pak, tok, nenek kita. Walaupun kita tak kenal dah. Tak share kita, kadang-kadang kita tak kenal dah. Tapi kita duduk doa kepada dia. Kubur dia duduk mana, orang kata, kita tak tahu. Tapi kita duduk doa semua. Apatah lagi, Nabi royak di dalam satu hadis. Siapa-siapa yang berimik, siapa-siapa yang berdoa kepada orang lelaki perempuan yang berimik, sama ada hak mati dah dan masih hidup lagi, maka orang tu setiap kali dia berdoa, Allah Ta'ala akan beri pahala kepada dia sebanyak bilangi orang Islam atas muka dunia. Hak mati dah, hak dah hidup lagi. Itulah kita duduk berdoa. Rabb, apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini doa ni dah ni. Hadap doa di dalam khutbah. Orang pakai doa amin, amin, amin. Sebab tu kita pun jangan hanya berdoa di dalam khutbah saja. Tapi berdoa katik, dalam doa kita ketika kita akak tangi. Berdoa minta supaya orang Islam semua tiap-tiap orang diampun akan dosanya. Bukan kita totok cok cong cepok orang tua kita, tok nenek kita saja, bahkan semua masuk habis. Alhamdulillah. Ni nak menunjukkan bahawa kita orang Islam adalah bersatu dan tidak pecah belah. Pakak-pakak minta ampun belaka. Dan walaupun kita tak tahu katanya saudara kita duduk di bucu dunia tu, duduk berdoa juga kepada kita. Kita berdoa kepada semua mereka dan sebagainya. Alhamdulillah. Akhir sekali. Dah baik dah. Ada orang baik, ada orang tak baik. Ada orang kufur, ada orang beriman, beramal soleh. Allah Ta'ala pun royak.
orang yang beramal soleh. Ayat 45. Kerana Allah akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari limpah kurnianya. Sesungguhnya ia tidak suka kepada orang-orang yang kufur ingkar. Fahamilah. Kita duk kacau, belajar, nak kuat iman kita, amalan kita, faham kita. Lepas tu nak mati pula, nak mati dalam Islam. Nah, nak mati dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ni pesan ni Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu kena jadi orang Islam. Mung jadi orang Islam yang sempurna. Lepas tu Nabi Yusuf alaihissalam dia berdoa, tawaffani musliman. Matikanlah aku jadi orang Islam yang sempurna. Wa alhiqni bisalihin, dan masukkanlah aku di dalam golongan orang-orang soleh. InsyaAllah kita pakat jadi orang beriman, orang Islam dan jadi orang-orang soleh belaka, lelaki dan perempuan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.